Allahu akbar, Allahu akbar. Qabla an ya'uqqa alaik, kau lebih dulu durhaka sebelum anakmu durhaka. Lebih dulu orang tua durhaka sebelum anak durhaka. Saudaraku yang punya pertanyaan, warna kertas pink, kau sudah dibela oleh Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sering disebut durhaka anak pada orang tua. Pertanyaan, ada orang tua durhaka pada anak? Ini pasti anak yang sakit hati. Ada tak anak durhaka, orang tua durhaka sama anak? Pertanyaan jenius. Ada. Seorang tua melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku durhaka. Umar bin Khattab pemimpin bijaksana. Panggil anakmu. Tabayun, klarifikasi. Ini bapaknya, ini anaknya. Hai anak, ya. Kata bapakmu, kau durhaka. Saya tak mau menghukum langsung, saya tanya. Kenapa kau durhaka? Apa kata si anak? Aku durhaka karena tiga, Umar. Pertama, dia carikan ibuku ibu yang tak baik. Yang kedua, dia kasih aku nama-nama yang tak baik. Yang ketiga, dia kasih aku makan-makan yang tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka sebelum anakmu durhaka. Lebih dulu orang tua durhaka sebelum anak durhaka. Saudaraku yang punya pertanyaan, warna kertas pink, kau sudah dibela oleh Sayyidina Umar. Maka pilihkan ibu yang baik, akan lahir anak yang baik. Bagi yang belum menikah, carikan ibu yang baik. Bagi yang sudah, jaga-jaga aja yang ada. Tumkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena empat. Lima liha, karena kaya. Wali asabiha, karena keturunan darah biru. Wali jamaliha, karena cantik. Wali diniha, karena agamanya. Pak, datang mahasiswa saya. Ustaz Somad. Ya, saya mahasiswa Ustaz dulu. Saya sudah tamat kuliah, alhamdulillah. Saya sudah kerja, alhamdulillah. Belum nikah, na'uzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada empat-empatnya macam Ustaz ceramahkan itu Ustaz? Saya bilang kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Siapa mencari laki tak bercacat, seumur hidup akan menggadis. Siapa mencari bini tak bercacat, seumur hidup akan jadi lajang. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah mencari menutupi kelemahan. Adinda, kau bukan yang sempurna, tapi di mataku kaulah yang mampu menutupi segala kekuranganku. Sudikah engkau menemani aku sampai akhir hayatku? Tapi dah saya ajari yang belum menikah.